Biar ada kardionya dikit. Kita sekarang di Mushroom Jungle Bagi, jadi kita sempetin mau coba menikmati waktu yang cuma sedikit di Bali karena besok kita kerja. Jadi hari ini udah jam 4 lewat hampir setengah 5. Kita cuma tinggal punya waktu paling banyak 1 jam ya untuk bisa main di Mushroom Jungle Bagi ini karena dia sebenarnya udah tutup. Kadang jam 3 juga udah tutup kan. Kita sama teman-teman juga di sana, ada teman-temannya, orang tuanya teman-teman Cleo. Ya, ikutin gimana serunya mepet time kita di sini. Let's go. Ya, biar ada kardionya dikit. Deo seru ya? Deo. Lo gitu Tuhan mukanya. Deo. Kita tempel Deo. Scare Daddy, ya? Okay? Deo scare enggak? Seru. Cuman sebelah anak udah ngoceh-ngoceh, jangan cepet. Kalau pegangan lepas satu tangan ya, enggak boleh katanya, harus dua tangan. Waktu itu di Sheraton itu nawarin piknik sunset, tapi berhubung bapak ini kan nyampe nya dari Surabaya itu kan jam berapa ya? Sunrise. Jadi nggak jadi. Padahal aku sebenarnya pengen tahu. Katanya Pak? Iya, sunset di sini ketahuan nih Pak. Bagus. Iya. Kemarin Kato ambil tuh, bener-bener jatuhnya di depan kita loh. Itu bulatnya itu di situ kelihatan. Masa sih? Iya, cuman kamu nggak ada. Terus akhirnya aku bilang kan kita pergi juga ke Ubud. Ya udah kita sarapan aja. Sebenarnya aku pengen tahu tadinya, tapi mungkin nanti bisa dicek-cek. Di sini ada juga piknik sunset. Nah kalau sekarang kita request di sini, kayaknya ini yang dikasih ke kita. Ini kesukaan dia pasti. Sama ini juga ada nih buat ini yang kayak kita ini buat mewarnai. Ini kari kayaknya. Ini kari kan? Omelet parata, ada karinya ini. Kari. Tuh, omelet. Ini buat anak-anak. Namanya aja parata. Ini buat anak-anak. Ini buat mewarnai. Kok mewarnain? Itu pink. Kuning. Aku tuh ini yogurt, Pak. Oh, yogurt. Tuh, yogurt. Sekarang ininya dari bagus wanginya, banget tempatnya ya. Yogurt. Ini kesukaanmu, croissant. Mana? Oh, iya. Croissant and jam. Aku mau mulai dulu ya dengan croissantku ya. Aku mau milih ini. Kalau ada Deo nanti kami rebutan. Jadi aku dulu. Dia rebutan sama Deo, pasti croissant coklat. Sama Cleo juga. Sama kopi, kesukaan dia kopi. Kalau ini fresh juice and again. Udah ngopi belum? Suaraku serak banget ya. Nyanyi terus sih Pak. Nyanyi terus. Ini makanannya enak-enak, jadi kita lanjut sarapan dulu ya guys. Buat kalian yang lagi sarapan, selamat sarapan. Kamu nggak mau sarapan di jacuzzi?
kemana-mana udah. Masa suruh sarapan di jacuzzi itu kan keren banget. Ayo. Kita makan dulu ya. Hari ini papa mau kerja, mau nyanyi. Kita pindah ke Nusa Dua. Oh, tapi katanya mau ke beach. Itu langsung, beachnya langsung di belakang. Oke. Abis ini kita mau kemana, Dek? Kak? Ke beach lah. Enggak, kita mau ke villa kita yang udah 2-3 tahun. 3 tahun terbengkalai. Coba bayangin. Pandemi keadaannya itu udah rusak. Jadi kita mau renovasi. Mungkin kalian mau lihat juga after and before-nya nanti, terus kalian bisa nginep di villa kita. Bayar. Ya iyalah, masalah gratis. Enggak. Nanti akan kita buat giveaway untuk kalian. Oke, tapi doain dulu supaya villanya dicepet di renovnya. Baru kita cari makan. Habis itu kita ke Nusa Dua pindah karena besok kita udah harus balik ke Jakarta. Papanya ke Medan. Tuh, dia pergi lagi kan. Bye-bye, papa. Besok. Aku pergi kan nanti kita gak mau lihat villa kita yang sudah terbengkalai ya, guys. Jadi aku ke Medan cari dana. Papa tadi nangis. Untuk nanti renovasi itu. Mudah-mudahan keren, nanti kalian bisa main. Kalau lagi di Bali, kalian tinggal di sana gitu. Bayar. Bayarlah. Tapi ya. Ya, gak mahal lah villanya juga. Kecil. Belanya juga kecil ya, nggak terlalu besar juga. Pokoknya tungguin ya. Nanti usul juga mau namanya apa, kita belum bikin namanya juga untuk villa-villa kita ya. Nanti kita tunjukkan sama kalian. Kita kesana. Ini dia. Jalan Abdi, Gang Abdi, Gang Abdi di Padma Legian. Jadi kita juga jarang kesini, jadi udah begitu udah nggak pandemi nih, udah berubah tampang depannya. Jadi gue juga udah bingung pintu masuknya ini bukan. Saya sempat muter-muter ya bang. Muter 4 kali ada tali. Sebenarnya kalau kita sewainnya ini ditutup, jadi nggak bisa masuk. Tapi kalau keluarga, ini kalau mau connecting bisa ada di sini. Ini ada dapurnya di belakang. Atau ini ada satu kamar di atas. Ini yang nanti kita juga akan pikirin. Nanti ya desain interiornya yang mikirin mau diapain ini supaya lebih oke. Immerse, just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument? Sekarang kita ada di backstage, ruangannya seperti ini, seperti kamar untuk ruang tunggu kita karena di acara hari ini tuh outdoor, jadi nggak ada ruang tunggu yang atau backstage yang kayak di panggung gitu. Jadi kita harus ada di ruangan, nanti kalau udah deket nyanyi baru kita menuju ke sana. Sekarang Leodra udah mau nyanyi, tadi 7:30, ini mundur 10 menit karena hari ini tiba-tiba hujan. Dan tadi kayaknya pengantin sedikit deg-degan. Kalau aku udah ngalamin dulu, waktu nikah tiba-tiba hujan deras sampai selesai. Kita nyanyi 6 lagu juga, nanti ada Leodra juga. Waduh, kita udah mulai sering-sering kolaborasi nih ya. Ini yang keberapa kita, yang keempat apa kelima? Apakah pertanda bang? Hah? Apakah pertanda? Patah connection. Selamat malam semuanya. Gimana kini bro? Hai Mini.
panggilmu, kau kasihku. Ku cinta kau, ku cinta kau, hanya kamu di hatiku. Jangan pernah kan berganti, semuanya berani. Let's go! Oke, okay, guys, udah selesai hari ini, kita perform lancar semua dan keringatnya luar biasa. Sekarang kita mau langsung menuju kamar lagi ketemu family. Let's go.